Halo semuanya, selamat datang kembali di Gear Review episode ke-16 di 80's Day Channel. Saya Dai, dan di episode Gear Review yang sekarang ini saya ada Mowar Micro Preamp 019. Nah, ini adalah preamp yang kecil banget nih ukurannya nih dibandingkan saya nih, ukuran gini nih dari Mowar. Nah, ini dibuat untuk tone-nya untuk menyerupai ampli terkenal Marshall Black Sea dari era 70-an lah. Nah, makanya disebutnya serinya UK Gold PLX gitu. Nah, Mowar Micro Preamp serinya 019 ya, atau mungkin kalian bilangnya kebanyakan orang bilang nih 019 whatever. Nah, nanti kita akan dengerin tone-nya seperti apa. Ini bentuknya simpel seperti ini, cuma ada string band equalizer, bass, middle, treble, sama satu volume, sama satu gain, sama satu tombol untuk ngatur channel A atau channel B. Nah, ini nggak bisa pakai baterai ya, karena ini harus pakai power supply ya, atau segala macam adaptor yang bisa mensupply 9 volt. Ini dari sini nih, 9 volt, 300 mA. Ingat, minimum 300 mA. Jadi kalau kalian punya segala macam power supply yang slotnya banyak tuh, nah, dan di slot itu dia maksimum cuma sampai 200 mA atau tidak sampai 300, ini nggak bisa berfungsi. Nah, khusus untuk power supply tertentu yang masing-masing slotnya udah default minimumnya 500 maksimumnya 500 mA atau bisa mensuplai sampai 500 mA. Nah, itu bagus tuh kayak model Strymon gitu. Merek Strymon, tapi biasanya lebih mahal sih. Oke. Okay. Nah, kita cukup basa-basinya, nanti kita langsung dengerin tone-nya ini seperti apa. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu konstruksinya seperti apa. Jadi begini nih. Ini di sini ada tombol foot switch untuk aktifin sama untuk bypass, tapi juga bisa digunakan untuk hal yang lain, tapi nanti saya jelasin. Nah, ini ada tombol untuk pilih channel A atau B. Kalau saya aktifkan ini sekarang warnanya biru ya. Artinya itu channel pertama atau clean channel. Kemudian kalau pencet sekali lagi muncul channel berikutnya, yaitu distortion atau overdrive channel. Nah, itu kita bisa pilih channel A atau channel B lewat tombol ini atau dengan tombol ini juga nih, tombol foot switch untuk bypass. Jadi kalau kita tahan tombol bypassnya beberapa detik, nah, sampai klik-klik kayak gitu, kita bisa fungsikan yang tadinya ini tombol ini foot switch-nya hanya sekedar sebagai bypass, kita bisa gunakan untuk pilih channel A atau channel B. Nah, itu cool. Oke. Nah, kemudian kita pencet sekali lagi, tahan lagi. Nah, itu berkedip-kedip, kemudian fungsinya akan berubah seperti sebelumnya, yaitu sekedar bypass. Ini tombol foot switch true bypass ya. Kemudian di sini ada three band equalizer, bass, middle, sama treble. Kemudian ada satu volume control sama gain control. Nah, ini posisi mid-nya semua begini nih. Kalau posisi mid seperti ini. Kemudian ini adalah bagian input dari gitar ini, kemudian outputnya ke yang lain lah. Bisa masuk langsung ke effects return ke amplifier kalian, atau effects return ke multi effect, atau ke digital interface dari sini nih. Nah, oke. Okay. Ini kalau posisi minimumnya ya, untuk semua knob ya, bukan cuma untuk gain aja. Begini nih. Nih, ini posisi minimum 0. Posisi maksimumnya seperti ini. Ini untuk referensi kalian nanti kalau sedang apa, saya lagi nge-tweak. Nah, ini maksimumnya di sini. Semua ini begini nih. Ini maksimumnya begini. Ini juga. Nah, minimumnya begini nih. Kecil. Memang susah nih muter-muter notebook yang terlalu kecil begini ya. Makanya nggak semua orang suka sama micro stonebox atau apa mini stonebox, karena susah muternya. Nah, itu dia, kita bisa aktifkan dulu nih channel clean-nya,
clean channel. Nah, kalau yang berkedip-kedip ini artinya preamp ini juga sekaligus berfungsi sebagai kabinet simulator. Jadi preamp plus kabinet simulator. Ya. Tuh. Berkedip-kedip ya. Kalau kita tahan seperti ini beberapa detik. Nah, dia enggak kedip-kedip artinya ya. Sekarang ini dalam mode sekedar untuk preamp aja. Sekedar untuk preamp aja. Jadi tidak berfungsi sebagai kabinet simulator juga. Nah, biasanya mode ini dipakai untuk langsung dicolokkan ke amplifier kalian, power amplifier kalian, bukan ke digital interface. Nah, kalau apa? Kalian mau hubungkan ini ke digital interface ya, maka kita harus tekan ini beberapa detik lagi untuk memfungsikan ini sekaligus sebagai kabinet simulator. Oke, itu dia. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dari output ini, dari output more, kemudian akan saya terusin ke reverb. Jadi reverbnya untuk biar suaranya nggak terlalu dry. Jadi saya sekarang pakai headset monitor. Jadi signalnya dari gitar ke more, ya, ke mini micro preamp more, kemudian ke reverb, kemudian ke digital interface, sound card lah bisa dibilang begitu. Habis itu langsung masuk ke laptop atau komputer tanpa ada post equalizer sama sekali. Jadi equalizernya cuma ngandelin dari sini doang supaya kalian benar-benar bisa tahu itu bahwa soundnya itu benar-benar dari situ. Ini dry signalnya. Sekarang kita coba pakai channel pertama, clean channel. Middle pickup. Bridge pickup. Saya nggak akan banyak bicara, jadi saya langsung tweak-tweak di sini. Middle pickup, napping cup. Bridge pickup. Thank you.
sekarang kita ke drive channel. Thank you.
tadi Moer 019 UK Go PLX, Micro preamp dari Moer ya, untuk menyerupai tone dari ampli Marshall Plexi. Nah, ini dia. Lagi-lagi ukurannya kecil banget ya. Kalian bisa dapetin ini di toko online saya, itu tokonya toko Electrodyne. Nanti saya kasih linknya di description box ya, tinggal diklik di bawah itu ada description box, nanti saya kasih linknya, kalian bisa klik di situ, nanti bisa tahu harganya berapa. Untuk ini kalian bisa order online di Tokopedia Electrodyne. Oke, thank you udah nonton, sampai ketemu di episode review selanjutnya. Kalau kalian suka sama videonya, kalian boleh thumbs up dan boleh subscribe. Oke, bye bye. I'm not going to do that.